Kau kata nak beli perabot ke? Ha? Kau kata nak beli perabot ke? Asal beli makanan? Eh, tak boleh. Eh, tak boleh? Dah datang sini kan? Oh, okey, okey. Sebab dia punya makanan tu tak tahu lah. Dia ada santau, aku tak tahu. Dia macam memanggil. Macam doa daripada Nizal. Up. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula je yang panjang. Okay, hari ni sebelum kita beli perabot, kita menjamah dulu lah. Kita dekat Kia Ramasara. Okay, aku rasa aku nak beli almari ke, katil ke. Katil untuk seorang ke dua orang? 14 orang. 14 orang. Lebar dia tu, aku tak kira lagi. 7 kaki lah. 7 kaki. 7 kaki lebar, 7 kaki dalam. Betul lah tu. Betul lah. Dia tak ada apa tu bayar pakai expose. Buah ginjal. Ni kalau cakap buah ginjal kau sibu-sibu tu jatuh. Dia yang best dia ni. Aku suka. Sekejap. Aku sambung rumah dia. Ni kan? Ni tengok dia. Eh, sakit pun. Ha. Oh, bawah ni boleh letak ni lah. Letak barang. Lepas tu kau boleh. Boleh baring. Ini ini senang. Letak dekat yang dekat TV. Sini depan dia. Yang yelah. Sekarang ni letak kat sini. Yang kecil tu tak ambil. How do you think about that? Yang penting ni penting lah sebab aku nak tidur. Yelah, nanti kau bayar aku setiap bulan. Kau sewa kau bayar ni. Rumah sewa? Tu rumah sewa kau. Kecil sikit. Dua lah. Itu aku cakap, mana nak jual buah ginjal ni? Kalau boleh jual, saya nak jual lah. Harga dia? Okay lah, not bad lah. Panjang lebih sikit, tak apa. Nanti boleh taruh benda lain. Kau tak tahu apa yang kau akan taruh masa depan ni. Kau letak masa depan kat situ. Pertama kalinya Hazim cakap yang berguna. Pertama kali kameraman ni cakap benda yang berfaedah. Selalu cakap pasal tu. Kan ni pun sekarang ni kalau tengok sekarang kan. Ni ada warmer pun kan. Jadi sekarang kalau you tak mau tubuhkan ni begini. You boleh pakai ni warmer kan sekali dengan you punya cabinet pun. Jadi macam mana? You kau mau beli ke tak mau beli? Nampak macam asrama punya. Tau kopak. So ini daripada Afrika Selatan. Jadi kalau ikutkan ini memang keras. Nampak. Tahan maki, tahan lapuk. So macam mana cik? Boleh tak? Nak beli tak? Saya beli awak boleh. Jadi kalau duit saya, beli ke sana. Sikit? Sikit. Nah, try turun nah. Kena stream sini. Kalau kau stream sini, kamera kau kena kat sini. Ini dengan sini, kamera nampak separuh. So nak beli ni. Main kiri. Kalau kau ni beli ni ah. So satu, kita tu. So aku kena macam ni. Dia soal aku cakap, macam mana kau nak? Kalau kau nak sini, ke sini, belakang ni kena ada tripod letak kamera kau. Sini kau punya baca komen. Aku selalu baca kiri. Tu pula, tu pula, tu kat sini, sini ya. So kamera kat sini. Aku selalu letak kamera sini. Sini. Mana better? Hello. Kalau sini kan makan setengah kan? Kalau tengah, okey ni. Okey. Macam tu. Dia orang streaming kat sini. Okey, kat sini aku rasa sini bagus. Kalau sini. So nanti kalau nak tarik belakang ni, nak tarik tripod pun boleh tak? Belakang tu kena kosong cantik lah. So belakang kau bukannya bucu. So kena ada ruang untuk letak. Oh tak iya sebab nak letak yang lampu tu kan. Cuma nak cari? Tahu dun. Ambil Alex tu? Sempat saya ada dorot dulu. Alex? Boleh lah ni. Ada Alex. Alex eh? Alex. Eh, blend? Kopi je? Aku tak tahu kopi ke grind. Member ni asyik call. Aku tak faham lah. Asyik telefon je. So, apa sekali last?
Okey, itu je lah barang yang kita akan dapat pada hari minggu depan. Ni pun dah banyak dah sebenarnya ni. Tapi yang kat lori tu pun boleh tahan banyak juga lah. Yang cerita 18 lori. 18 lori? 18 lori. Bukan 180 lori ke datang? Weh, satu lori. Salah kira lah. Satu barang, satu lori. Kalau ada 180 barang, 180 lori. Kali dengan? Kali dengan pi 2 cos R. Berapa dah lori? Betul lah tu. Dah lah, jom kita pergi bayar. Jom. Nak bayar lori aku ya. Dah haus ni. Roughly, apa how much? 10,000 dinar lah. 10,000 dinar bersama dengan? Dia kena kali dengan X. Untuk X tu kena cari Y. Y tu dalam kurungan 5 darab 5 kurungan. Lepas tu dah 2 pi kan. Berapa total dia? Kena cari Y kan? Y gain lah. Y? Tak tahu. Tak, Y pergi cari X. Betul lah. Agak-agak dalam 10K lah kita spend hari ni. Roughly. Nampak gayanya itulah. Sekejap, itu aku tanya tadi, dekat mana ada jual ginjal? Kalau ada jual ginjal, boleh cover balik. Hari tu pergi kedai PC, dia racun aku almost 5k. Hari Rebut ni, Ani ni dengan ni racun. Aku beli yang ni lah, itulah ni aku. Tidak hati kan kau susah nak stream, nak tidur. Betul lah tu. Betul. Betul lah tu. Betul lah tu. Nak apa? Nak tengok rumah apa? Tengok rumah? Ha. Ada surat tak? Ada. Surat dia? Okey, masuk. Silakan masuk. Okey. Nak cari apa ni? Cari rumah. Okey. Jom. Silakan. Seorang je lah. Okay, penghuni dia ada 2 ekor ni. Okay, 2 ekor tu. Terus orang ni, dia ni selalu dia akan tolong saya kemas rumah. Yang tu pula selalu sebab dia perempuan kan. So dia buat lah macam lipat baju apa semua. Jadi, marilah kita masuk tengok. Okay, tapi tak siap sangat lagi lah rumah ni. Mana yang dah siap tu, sini macam dah siap lah. Macam yang kat bilik lagi belum. Macam hari tu aku dah beli sofa IKEA ni. Nak pasang dia tu. Pasang dia tu macam macam mana eh? Dia kena pakai niat lah. Lepas tu kena tengok je benda tu. Boom. Terus siap kerusi ni. Dia perlu letak organ. Kena letak apa lagi. Usus. Mata, otak. Semua benda lah baru siap semua ni lah. Jom kita tengok dekat luar pula. Dekat luar ni kita tengok. Ini garden diorang lah. Ini tempat diorang berniaga kafe, tempat diorang buat forex dan buat pelaburan lah. Macam ASB. Pot ni saya baja lah. Saya hari-hari siram. Alhamdulillah lah, dia tumbuh dengan cepat dan lebat. Tapi susah nak jaga dia sebab hari-hari kena siram. Lepas tu kena apa tu, jagalah. Tak nak kena matahari sangat. Kalau kena matahari sangat nanti dia cepat bertukar jadi warna kuning. Okay, kalau kat sini, kalau korang tengok kat sini ada rumah diorang pula ni. Kira kat rumah ni ada rumah dalam rumah. Rumah dalam rumah tu ada rumah. Ha. Tapi diorang tak duduk pun. Diorang duduk sepah kadang dekat apa dapur, kadang dekat meja tu tah, mana-mana tah diorang duduk. Hari tu apa yang aku beli je sofa kan. Sofa, lepas tu aku beli kabinet TV ni. Kabinet TV ni pun susah juga nak pasang. Pakai niat juga pasang dia. Dia kena ada niat yang tinggi lah nak pasang benda ni kan. Aku pun jam. Tapi alhamdulillah semua dah siap. Lepas tu hari tu aku pergi nilai. Aku beli karpet ni. Tapi aku banyak agak lah karpet aku cari. Tak ada yang macam lawa ni lah. Karpet dia kecil. Tapi tak apalah. Janji dia lawa kan. Lepas tu aku beli pokok ni hari tu. Pokok hidup lah. Hidup. Kadang dia lapar. Kadang dia jerit. Lapar. Jom. Okay, macam hari tu aku beli cermin bergasi ni. Bapak besar tu. Cermin ni aku tak tahu nak buat apa kan. Sajalah letak sini biar nampak penuh. Aku beli kabinet kaca tu. Okay, aku tak adalah minat sangat pun action figure. Aku ada pun tak banyak, tak ramai lah. Siwa Gremor ni. Lepas tu Uncle Itachi. Lepas tu ada Uncle Kakashi. Lepas tu ada Abang Saitama. Lepas tu aku beli okay, kotak kasut. Aku tengok member semua ada. Aku macam bapak best tu. Aku tu beli lah. Beli banyak. Kasut tak banyak pun. Kasut banyak lagi kosong. Lepas tu aku beli apa tah, Joker ni. Tak pasang-pasang lagi. Dah daripada tahun lepas lah pasang. Wait a minute. Apa aku cakap siap? Ini
apa tu, bilik aku hari tu aku beli apa tukar lampu. Okey, aku beli katil. Okey, tapi tilam dia tak sampai-sampai. Kau tengok, nak pasang dia pun susah agak, tapi alhamdulillah dah habis kan. Aku order tilam daripada tahun lepas sampai hari ni tak dapat-dapat. Kau tengok, kadang-kadang aku tidur. Tengok kan, kalau aku tidur kan, kalau aku tidur macam ni, kadang-kadang aku macam ngigau, aku akan jatuh kat sini tau. Aku akan jatuh kat sini punya selalu. Aku tak faham kenapa. As tu, tu almari lah. Tu almari. Kalau korang lihat kat sini, dia nampak macam kecil lah, tapi dalam ni dia macam banyak ruang. Apa tu, macam drawer kan. Orang panggil drawer ke apa benda tah. So macam senang lah nak asingkan barang tu semua. Astaghfirullahalazim. As tu, jom kita masuk bilik komputer pula. Tapi tak siap sangat lagi pun, sebab hari tu apa, settlekan luar semua, aku penat tu. So inilah bilik gaming buat sekarang lah. Tapi tak siap set up lagi lah. Lampu semua bagaikan matahari lah. Bapak cerah tu. Bapak cerah gila. Okay, hari tu apa aku beli juga hari tu, selain almari, katil semua tu kan, aku beli jugalah meja ni. Sebab sebelum ni aku pakai meja apa tu, aku lupa tu meja macam zaman tahun 1988 dan lepas tu tahun 1989 kan. Tahun 1990. Tu meja tahun tu eh. Lepas tu aku macam okay lah, tukarlah meja. Okay lah, aku letak meja ni kira macam lagi jimat space jugalah, dan dia macam boleh letak lagi banyak benda. Lepas tu aku beli apa tah, drawer ni. Drawer ni kalau macam nak letak barang ke apa kan. Tapi tu lah, bilik ni tak siap sangat lagi. Lepas tu aku beli apa lagi kan. Itu je lah aku beli. Tinggal lagi satu bilik. Bilik apa tu, mari kita tengok. Okey, kalau korang tengok kat sini, ini bilik store lah. Ini bilik store je lah. Barang-barang yang tak guna ke apa, nanti apa tu, aku panggil lah orang yang recycle tu datang, ambil lah barang-barang yang aku tak nak guna ni semua ni, bagilah kat orang yang memerlukan ke. Macam iMac tu tak lah kot. Macam iMac tu tak lah. Itu je lah. House tu ni tak ada apa yang menarik pula. Orang bujang kan, biasalah. Mas tinggal. Kau nak apa-apa lagi ke? Tak ada pun. Tak ada? Nanti lah, kalau dah siap semua, kau datang lagi lah. Okay? Silakan ke pintu. Silakan. Halau aku balik lah ni. Halau aku balik lah ni. Halau lah. Okay. Thank you, Rul.